Baik teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat submenu di bot Telegram. Ini juga merupakan salah satu yang materi yang menarik karena banyak yang membutuhkannya. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya submenu di Telegram itu tidak ada. Namun kita bisa mengakalinya seolah-olah bahwa menu yang akan kita buat itu memiliki submenu atau menu di dalam menu. Untuk materinya, saya sudah buatkan di artikel blog. Teman-teman bisa mengecek. Seperti biasa, biasakanlah baca deskripsi pada video. Karena di dalam deskripsi video akan sering saya update kalau ada perubahan informasi. Dan saat ini juga informasi mengenai alamat blog atau URL materi yang akan kita bahas kali ini. Materinya sudah ada di blog, silakan buka. Kalau teman-teman ingin melihat lebih detail, di sana sudah ada contoh yang akan kita buat pada materi kali ini. Oke, mari kita mulai pembahasan atau pembuatan submenu pada bot Telegram. Saya sendiri mengacu materi ini pada blog tersebut ya. Oke, mari kita buka blognya. Ini ya, seperti biasa, buka codingan teman-teman. Oke, buka pada codingan teman-teman. Kita nanti akan buat sebuah bot yang bercerita tentang si Bang Zainal yang punya usaha warung makanan. Di dalam warung makanan itu kan ada banyak menunya, ada makanan, masakan, minuman, kue, dan lain sebagainya. Tapi kita akan sederhanakan biar lebih mudah untuk dipahami. Kita bagi menunya ada dua, yaitu makanan dan minuman gitu. Itu menu utamanya. Kemudian ketika kita ngeklik menu makanan, maka akan muncul menu-menu makanan, baik itu makanan, masakan, kue, dan lain sebagainya. Atau minuman, maka akan muncul menu minuman. Begitu. Seperti biasa, kita teman-teman masuk ke kode blognya. Yang pertama kali teman-teman ingat adalah, jangan lupa di-update ya, pustakanya, sumber pustakanya. Kalau saat ini di script ini masih menggunakan versi 17, di-update ke versi tertinggi yang angkanya paling besar yaitu 23. Bisa jadi nanti ke depan akan ada versi-versi berikutnya lagi. Kemudian kita save. Oke. Terus mari kita buat menunya. Ke teman-teman, untuk membuat menu-menunya kita pisah aja ya, karena di sini sudah ada banyak file script. Kita buat file script baru ya. Kita bikin menunya menu keyboard. Yang akan kita ulas di materi ini adalah keyboard jenis biasa ya, bukan keyboard inline. Untuk keyboard materi inline, insya Allah akan saya susulkan di materi sesudah ini. Prinsipnya sih sebenarnya sama, tidak jauh beda, hanya saja codingnya yang mungkin perlu disesuaikan. Oke, balik lagi, kita bikin menu keyboard di sini ya, menu keyboard. Pertama, kita definisikan dulu ya. Kita definisikan menu utamanya ya, variabel. Kalau pada keyboard biasa, maka ada dua variabel yang perlu dibuat, yaitu stringnya atau pesannya ya, string menu utama. Misalnya, silahkan, boleh petik 1, boleh petik 2 ya. Silakan memilih menu yang tersedia gitu ya. Ini. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu diingat adalah kalau menggunakan keyboard biasa, maka yang dibutuhkan adalah keyboardnya. Kita kasih singkatan aja KB, menu utama gitu ya. Kemudian menu keyboard utamanya adalah kita gunakan array. Oke, ini ada arti array ya. Array itu
dengan dua kali kurung kotak. Ini kotak yang pertama, array. Kemudian kotak yang kedua, ini adalah barisnya. Oke, kita kasih barisnya adalah, misalnya di sini adalah makanan, gitu ya. Kemudian yang kedua, baris kolom yang kedua yaitu minuman, sesuai dengan cerita tadi, punya warung ada dua menu, menu makanan dan menu minuman. Oke, kita simpan. Ingat, untuk menyimpan tekan Ctrl S. Yang kalau belum disimpan, di sini ada tanda bintang merahnya, maka kalau Ctrl S maka tanda bintangnya hilang, yang artinya sudah disimpan. Enter. Oke, kemudian kita tes ya. Kita tes, untuk mengetes ini teman-teman bisa menggunakan function ya. Function test keyboard. Oke, kita tes function. Kemudian kita tes, kemudian setelah kita tes, kemudian kita return TG miring. Kita menggunakan fungsi send message keyboard ya. Send message keyboard. Oke, kemudian menggunakan chat ID-nya. Chat ID-nya di sini saya definisikan ID saya, yaitu ini ya, chat ID-nya. Kalau tahu ID-nya di mana, teman-teman bisa klik di sini ya, ID. Nah, ini dia ID-nya. Kita copy, kita masukkan di sini. Oke, kemudian pesannya yaitu str menu utama. Kemudian kita masukkan keyboardnya, gb menu utama. Oke, kita lihat, kita simpan. Kemudian kita tes keyboardnya. Nah, ini ya, makanan dan minuman. Silakan memilih menu yang tersedia. Kita kasih emoticon. Kita kasih emoticon, misalnya ini ya. Ini kita Ctrl E, kita paste di sini. Oke, ini untuk menu utama. Kemudian untuk menu kedua atau menu makanan, kita bikin variabel baru juga. Var str menu makanan. Oke, misalnya sama ya, kita bikin array. Kemudian kita tentukan barisan pertama, baris pertama menunya, misalnya kita kasih nama soto gitu ya, makanan pertama. Kemudian makanan kedua adalah apa ya, burger gitu ya. Kemudian makanan yang ketiga apa ya, nasi gitu aja deh ya. Oke, kemudian jangan lupa kita bikin baris yang kedua. Maaf, ini str stringnya ya. Kalau stringnya, sebentar, kita kasih teks silakan pilih makanan di bawah ini. Silakan pilih makanannya ya. Silakan pilih makanannya. Kemudian kita bikin variabel keyboard menu makanan. Oke, kita rapiin. Oke, foto, burger, nasi. Kemudian kita balikin lagi adalah menu kembali. Oke, maksudnya gimana? Kalau kita nanti ngeklik, di sini kan ada menu makanan ya. Ini ada menu makanan. Kalau kita klik, maka yang muncul adalah menu makanan ini. Soto, burger, nasi. Kemudian kita kasih tombol kembali. Maksudnya tombol kembali ini adalah kembali ke menu utama ini. Oke, kita tes. String mas menu makanan. Kemudian kita pilih keyboard menu makanan. Kita tes ya, tes keyboard. Nah, ini dia, sudah kembali ya. Soto, burger, nasi. Silakan pilih makanannya. Kita kasih emoticon biar mudah. Makanan apa ya, kode makanannya, sip, gitu ya. Nah, ini ya, sip. Oke, sip. Oh, ini makanan, piring sama kartu. Oke, kita kasihkan di sini. Silakan pilih makanannya. Kemudian yang kedua adalah menu minumannya. Pas str menu minuman. Oke,
silakan, sama juga ini, silakan pilih minumannya ya. Kasih sedikit emoji. Minum itu apa ya? Drink. Nah, ini dia, drink. Oke. Minum apa ya? Nah, ini ya. Oke, kita kasih minum. Drink. Kemudian kita bikin keyboardnya KB menu minuman. Misalnya menu minumannya adalah garis pertama es teh. Gak perlu pakai manis ya. Kalau di Jawa es teh itu selalu manis. Kalau di Jakarta atau di Jabodetabek teh itu belum tentu manis. Jadi enak di Jawa selalu manis. Oke, next. Es teh, kemudian misalnya es jeruk, kemudian ijo-ijo atau ijo-ijo gitu aja ya. Oke, kemudian kita tambahkan ke juga kembali gitu ya. Oke, kita simpan, kita tes. Seperti biasa, saya lebih suka melakukan sebuah pekerjaan itu di tes sedikit-sedikit untuk memastikan bahwa programnya berjalan dengan baik ya. Ada es teh, es jeruk, cuice, gitu ya, kembali. Ini ada emojinya tadi ya, emoji di sini. Oke, sudah jadi. Kalau sudah jadi, teman-teman kita tangkap ya, kita tangkap di dalam kodenya. Oke, kita cari teman-teman seperti biasa. Silakan cari di menu, mungkin bisa di menu pin. Bisa di menu ping atau di menu lainnya atau di menu start, oke, atau di menu mana aja ya, terserah ya. Saya lebih suka biasanya ditaruh di sini. Oke, sesudah var message update message kita taruh di sini aja ya. Oke, kita buat jika kita mengetik menu gitu ya. Jika kita ketik menu, seperti biasa kita bikin regex-nya, regex i artinya interest sensitive ya. Kemudian kita yaitu menggunakan kata paling depan diawali dengan kata menu, kemudian diakhiri dari cuma kata menu saja yang kita tangkap, maka extract. Oke, okay. Message, sepertinya message tag ya, message tag. Oke, di message tag, kemudian jika menu message tag, maka kita keluarkan menu keyboardnya tadi ya, return, kita copy aja, kita copy. Oke, kita copy bread gitu ya, lebih mudah. Ini chat ID nya kita ganti ke message chat ID, kemudian string menu utama ya, menu utama, string menu utama, ini keyboard utamanya. Oke, kita tes ya, kita aplikasikan, terapkan, jangan lupa kita deploy. Tidak apa-apa teman-teman kalau memiliki deploy banyak ya, kode deploy. Oke, kita oke, sudah jadi. Kita stop dulu boardnya. Oke ya, ini tampilan awal boardnya ketika stop. Terus kita coba ketik menu. Menu itu tanpa garis miring ya. Menu tanpa garis miring. Nah, ini ya. Silahkan memilih menu yang tersedia, makanan, minuman. Kalau ini diklik belum jalan karena belum kita tangkap. Oke, kita tangkap lagi. Kita tangkap. Kalau menu sekarang kita ketik makanan ya. Menu makanan. Sini juga menu makanan. Oke. Kalian juga menu minuman. Kalau di tulis minuman, maka di sini juga
minuman. Oke. Terus kalau yang tombol kembali bagaimana? Tombol kembali karena sama ya dengan menu utama, maka kita cantumkan di sini. Kita kasih kurung saja biar aman. Kemudian kita kasih akal kembali gitu ya. Kembali. Guys ya. Jangan lupa kita deploy. Oke, kita deploy. Ya, kita deploy, sudah jadi. Kita tes lagi ke tes menu. Oke, silakan pilih menu yang tersedia. Kita klik makanan. Oke, silakan pilih makanannya. Soto belum bisa ya. Kenapa? Karena belum kita bikin ya. Burger, nasi, kita klik kembali, harus jalan. Nah ya, kembali ke menu utama lagi, makanan. Kalau kita klik minuman, maka ada pilihan menu es teh, es burger, juice, dan kembali. Biasanya kalau teman-teman ingin lebih cantik, ini tulisan makanan kita kasih ikon-ikon ya. Ikon-ikon seperti ini tadi. Ini makanan. Ini makanan ya. Kita kasih simbol cantik aja ya. Makanan. Kemudian minuman ya. Kemudian di menu keyboard ini. Ini makanan. Ini minuman. Oke, tombol kembali kita tambahin back gitu ya. Ini dia. Back. Kasih tombol kembalinya back. Kita kasih tombol kembalinya back. Oke, kita tangkep di sini. Kalau ini tadi menu aja, sekarang kita klik back gitu ya. Sekarang kita tes. Kita tes deploy. Bahkan kita new. Oke, kemudian kita ketik menu. Oke, nah ini kan lebih cantik ya. Minuman kok masih ini ikonnya salah ya. Minuman kita ini dia ikon minuman. Oke, ikon minuman kita benerin. Ikon minuman kita drink ini dia ya. Kita benerin ikon minuman biar tidak terjadi kesalahan. Ini minuman, silakan pilih minuman. Ini juga kita benerin minuman. Oke ya, kita deploy kembali biar sedikit cantik tampilan. Oke, kita klik menu. Oke, di sini sudah logo minuman. Kita klik makanan, maka soto, burger, nasi. Kemudian kalau kita klik kembali minuman, kita klik es teh, es jeruk, jus kembali. Untuk isinya teman-teman silakan isi sendiri ya. Misalnya kalau makanan ini soto ya kita tinggal tangkap aja di sini ya. Misalnya kalau pengen kita tangkap soto ya, kita tangkap misalnya if soto gitu ya, if soto ini ya cara tangkapnya. I text kemudian message text maaf. Kemudian misalnya kita tekun tk kirim pesan ya. Ini pilihanmu, soto pilihanmu. Oke, please maaf, message chat ID, kemudian soto pesannya. Oke, ini ya, misalnya itu kalau kita kasih pilihan soto. Oke, kita terapkan sebagai new. Oke, kalau kita klik soto, maka soto pilihan. Oke ya, teman-teman. Oke, kita tes kembali.
kita clear dulu. Kita clear dulu. Kalau kita ketik menu, oke, silakan pilih menu yang tersedia. Kita klik makanan, kita klik soto, soto pilihan. Terus kita klik kembali, minuman, kita klik kembali. Oke, baik teman-teman, sudah jalan ya menu sub menu kita. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di komentar atau kita diskusi bersama di grup Bob Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai keyboard inline ya. Ini teknisnya seperti yang saya sampaikan di awal, tekniknya sama, hanya saja sedikit perubahan di coding. Apakah keyboard inline perlu kita bikin materinya? Teman-teman silakan komentar di bawah ataupun di diskusi. Terima kasih, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Tidak perlu like ataupun subscribe atau share jika teman-teman tidak merasa berkenan. Sampai jumpa, terima kasih.